Dagingnya si kresek pakai daun pepaya biar apa? Biar empuk. Didiamkan selama 1 jam ya. Lalu kalau sudah diamkan, kita bersihkan, dicuci dulu. Lalu ditusuk menggunakan tusuk sate. Caranya pegang ini tangan kiri, nah, dagingnya tangan kanan. Hati-hati ya. Sampai habis. Lalu dikasih kecap dan minyak untuk membakarnya. Yang atas ini loh. Sudah. Panaskan panggangannya dan tata satenya di atas pemanggangan. Aku sitik ini. Mundur ketiga aja dulu.